اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun ajarakumullah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin ilahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sirri 'ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin al-Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syakiyyin wa mas'ud amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, keluarga besar Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, wabil khusus Bapak Dekan atau Bapak Pembantu Dekan yang rawuh pada kesempatan ini, beliau yang terhormat Bapak Wahyudi, ya. Wahyudi ini wahyune gedhi. Nek diwalik apa? Diwayo. Masya Allah. Wahyune Wahyudi nek diwalek di kena ana wayah kok semangat kabeh. Para dosen, para mahasiswa dan semua hadirin yang hadirat di dalam kesempatan ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini atas perkenan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, acara yang direncanakan bersama meskipun hujan turun sejak pagi, tetapi semangat kalian semuanya tidak turun. Alhamdulillah. Tadi saya sempat tanya sama yang jemput saya, kira-kira ono sing teko apa ora? Kira-kira ono sing teko apa ora? Sebabnya insya Allah gipip niki sampun mulai. Ya wis alhamdulillah. Mahasiswa pasti semangatnya harus menggelora. Mahasiswa kok semangatnya semangat kerupuk kena udan melempem ya yakna. Napa? Semangatnya harus membara. Bila kena udan pun juga apa istilahnya itu? Sak apa kuwi? Lautan kan ku seberangi, gunung pun akan apa? Kudaki, makanan tak telasi. Mahasiswa, maha apa?
Maha Siwa. Maha itu kan wis pokoknya ora ana lawane Maha. Termasuk ya Maha berarti ora ana lawane. Maha besar, Maha Agung. Lah iki Maha apa? Mahasiswa. Nah, alhamdulillah acara tarbiyah bersolawat yang sudah jilid kelima ini, kalau aksi bela Islam masih jilid dua, ini tarbiyah bersolawat sudah jilid berapa? Moga-moga orang nganggu jilid-jilitan aksi bela Islam sudah akan selesai. Oke. Iki ya perlu dibela iki speakermu gitu. Apa ya karena udan terus setelane dadi ngene iki. Artinya kalau sudah jilid 5 itu insyaallah akan ada jilid 6. Akan ada jilid 6, jilid 7, jilid 8 dan seterusnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah kok bisa berlangsung dari 1 sampai 5 saben tahun juga berlangsung. Insyaallah kula keingatan ada satu yang mengatakan istimrarul khair min alamatil barokah. Dapat berlangsungnya sesuatu yang baik berlangsung terus ora pedot-pedot niku salah satu tanda bahwa kegiatan itu insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dandanan sik aku tak selawatan. Ayo sholli wa sallim. Sholli wa wal ali wal kaya kerupuk kena udan baleni sholli salli wa sallim daiman wal ali wal istimrarul khair min alamatil barokah. Sesuatu yang bagus yang kita kerjakan dan bisa berlangsung terus menerus continue, itu tanda-tanda Allah memberkahi kegiatan itu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya muka-muka mangke wonten jilid 6, jilid 7 dan seterusnya. Dan ini penting. Pentinge teng pundi lho sampean delok. Sudah banyak majelis-majelis pengajian, sudah banyak majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah. Ngoten mawon niku ya sik ana wong sing percaya Kanjeng Dimas kok. Gila mangke? Gila mangke? Dan yang percaya Kanjeng Dimas iki bukan mung trimo lek muki di Jumadi, bukan. Lu sampai profesor iku ya percaya apa? Masya Allah. Ini artinya apa? Bahwa artinya bahwa urusan kaya ngono iku penting untuk selalu kita ingatkan terus supaya wong niku tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang mengatakan jangan keluar jalan, Allah akan memberikan jalan keluar. Gitu mengge? Gitu mengge? Jangan keluar dari jalan, Allah akan memberikan jalan apa? Nah, kalau kau sudah keluar jalan, lo biar golek jalan keluar wong wis metu. Gitu mengge? Kowe tak awal-awale ngene iki paham ora? Paham ora? Jangan keluar dari jalan, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Kaya ana wong iki nyewa apa sumbangan? Eh? Nyewa apa sumbangan nih? Jangan keluar dari jalan, Allah akan memberikan jalan keluar. Kalau mahasiswa yo paham nek dikono-no.
kadang-kadang kata-kata itu diwolak-walik nih ya ono maknane. Nggih. Ada salah paham, ono paham sing napa? Gila mangke. Saya pernah didatangi orang dari desa nyuwun saya pengajian. Ketika saya ACC, dia nangis. Ya Allah Habib, alhamdulillah jenengan kok kerso dugi teng desa kula. Desa saya itu mencit jauh, banyak jalan berlubang-lubang. Ya Allah Habib, kok jenengan kerso? Saya bilang, Pak, sampean jangan nangis. Saya lebih senang datang ke desa, banyak jalan yang berlubang-lubang, timbang di kota banyak lubang yang berjalan-jalan. Kok nyandak nek urusan ngono kok nyandak langsung. Ini mahasiswa ini cerdas-cerdas boleh. Lebih baik lah, lebih senang di desa banyak jalan yang berlubang daripada di kota banyak lubang yang apa? Jalan yang berlubang-lubang makin bupati nih, wali kota nih punya dana ditutup beres. Tapi lubang yang berjalan-jalan itu susah. Sing arep nutup sapa? Ahok. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Emang ya belakangan ini kita gegere niku siji Brojol Musti, dua Dimas Kanjeng, telu Ahok, Ahok, Ahok. Tiga hal niki nek sampean delok niki menggambarkan apa Brojol Musti urusane wedoan, Dimas Kanjeng urusane duit, Ahok urusane kekuasaan, harta, tahta dan apa? Sing urung ngono Toyota. Harta, tahta dan apa? Wanita. Dan tiga hal ini yang dijadikan bahan untuk gembosi dakwahi Kanjeng Nabi. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Itu barangkali speakernya ada yang lebih bagus enggak? Hedul. Ada sing luwe HP, sing yakna-yakna iki dibuak wae. Bismillah. 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 Alhamdulillah. Kowe ora nyambung wa sholatu wa salam. Iki lho HP. Padha ae. Ahok diganti gantine ya padha. Sampai apa tadi? Ahok. Brojol Musti wedoan, Dimas Kanjeng duwe, Ahok napa? Harta, tahta dan napa? Boiku muncul menjadi isu yang paling apa? Top di tahun ini, Masya Allah. Lagi terus maknanya apa? Maknanya ini tiga hal ini alat daya, apa punya daya tarik tersendiri sehingga digawe oleh pimpinan-pimpinan wong kafir Quraisy untuk gembosi dakwai Kanjeng Nabi. Di awal-awal dakwai Kanjeng Nabi, ketika dakwah menunjukkan perkembangan, menunjukkan perkembangan yang baik, maju, wong kafir khawatir. Wah, ini nanti kalau Muhammad le dakwah tambah kenceng, tambah berhasil, kita posisi kita akan repot. Wis nek ngono, ayo kita tawari. Melalui paman Kinasih Abu Thalib, ya, iku ditawarkan. Muhammad iki njaluk apa? Kalau njaluk harta, nanti kita kumpulkan harta, kita urunan. Kita urunan untuk Muhammad jaluki piro per bulan, ini mandek lak wae. Kalau jaluk wanita, aku tak goleki, saka mulai sing mahasiswi, apa sing apa, ono kabeh komplit gitu. Kalau mencari apa kedudukan, nanti kita pilihkan kedudukan yang baik, apa maunya Muhammad.
Ketika kemudian tiga alat negosiasi itu tadi ditawarkan kepada Kanjeng Nabi oleh paman beliau Abu Thalib, napa jawabnya Kanjeng Nabi? Wallahi ya ammi, wallahi ya ammi, la wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu abada. Demi Allah wahai paman terkasih, kok umpama wong-wong iku bisa mendatangkan matahari di tangan kananku, rembulan nang di tangan kiwaku, lalu saya disuruh meninggalkan tugas mulia ini, gak bakal tak tinggalno saklawase. Sampai tugas ini berhasil atau saya mati di dalam menjalankan tugas. Masya Allah. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Lah keteguhan prinsip ngeten niki harus dimiliki. Jangan karena tawaran harta hukum dibelak-belok no ora karu-karuan. Ana apa ora? Ana apa ora? Karena rayuan harta, karena prinsip jadi menggok. Menggok ora karu-karuan. Iku kaya ceritane ana wong dadi hakim. Etok-etok zaman dulu kodi itu enggak kayak pengadilan sekarang, didatengi orang ditanya, kodi hukumnya iwak kutuk niku halal napa haram? Iwak kutuk, oh tak golekno sik dalil, cekel kitab al kutu haramun, al kutu napa iwak kutuk niku haram. Oh lah kenapa? Lah kula niki angsal iwak kutuk niku kalih kapal. Maksud saya kalau itu memang halal, satu kapal untuk saya, satu kapal sampean. Tapi karena itu haram ya nanti saya buang aja. Loh nanti dulu, dalil itu banyak. Orang kan berhak menafsirkan menurut pendapatnya sendiri-sendiri. Yang berkata ini yang paling tahu cangkemmu. Al-kudu haramun. Lha iki ada dalil lagi. Oh no, tak golekno meneh. Golekno meneh. Al-kudu haramun illa litu'dida. Lha maknanya apa? Iwak kudu iku haram kecuali kalau dibagi dua. Lah kalau hukum karena rayuan harta sudah belok dari prinsipnya yo kacau. Ngene wae. Ngene wae. Maka pelajaran demi pelajaran, baik dari sejarah kenabian maupun dari pelajaran apa yang ada sekarang ini, menjadikan kita ayo sekali kita berada di jalan yang benar, prinsip ojo iso diowah-owah walaupun dengan tawaran harta, tahta dan apa? Wanita. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Kanjeng Nabi dalam menegakkan kebenaran sampai kados ngoten. Lau kanat Fatimah binta Muhammadin syarakat laqata'tu yadaha. Salu ala Nabi. Kok umpomo Fatimah anakku mencuri, akan saya potong tangannya. Masya Allah. Kikniku hasya wa kalla. Dalam bahasa Arab dikatakan hasya wa kalla. Seorang mungkin Siti Fatimah itu akhlaknya kayak begitu. Cintane Kanjeng Nabi teng Siti Fatimah koyo ngono kok arep nyolong, itu tidak mungkin. Siti Fatimah itu kesayangane Kanjeng Nabi. Sing sampe Kanjeng Nabi kalau keluar dari rumah sebelum pergi itu mampir sik nang ngene Siti Fatimah. Maka dipeluk Fatimah, dicium keningnya, pergi pulang belum mlebu omah mampir nang daleme Siti Fatimah. Sayange Kanjeng Nabi teng Siti Fatimah kaya ngoten. Tapi kalau toh Fatimah itu mencuri pasti akan dipotong tangannya. Shalawat ala Nabi. Shalawat ala Nabi. Dunia ini adil. Bila keadilan itu lambangnya kan patung ono apa? Pakai apa itu? Nangge ditutup matanya karena enggak melihat siapa, hukumnya begini yang ini. Ada keadilan model nganggo kacamata jaran sing lirik-lirik ngene. Gini Bang, prinsip. Karena prinsip ini penting. Kalau orang sudah tidak punya prinsip, jadi mahasiswa kudu genah. Mahasiswa. Wong tuamu nang omah ngarep-ngarep supaya kau jadi sarjana, jadi orang yang pinter, jadi genah membanggakan keluarga. Lah kok nang kene malah
ya nah PlayStation ono teko inggilani mahasiswa kok PlayStation, mahasiswa udah ke perpustakaan diskusi seminar iku mahasiswa kok PlayStation dolanan perang diung sampai metu saka warnet apa istilahnya sekarang metu saka kono dhisik tiang tiung ini terus masyaallah prinsip ya. Maka ketegasan di dalam menegakkan prinsip niki Kanjeng Nabi sampai menyatakan selalu ala nabi la yakun minkum imma bi an taqulu in ahsanun nas ahsantu wa in asa'u asa'tu. Ojo dadi generasi yang elon-elon anut-anut grubyuk robo-robo gedang. Kalau orang-orang baik ya aku tak melu apik. Kalau orang-orang ya nah aku ya tak melu apa? Oh, niki ndak punya prinsip. Jadilah kau orang yang punya prinsip in ahsanun nas, kalau orang-orang itu baik, saya akan menjadi lebih baik. Dan kalau orang-orang itu ndak baik, wa in asau arsyiduhum wan sahulahum. Kalau mereka enggak benar, beri nasihat, beri irsyad, beri petunjuk. Ini tuntunannya Kanjeng Nabi supaya kita tetap memegang apa? Prinsip. Selalu ada Nabi. Dan Kanjeng Nabi yang demikian dibuktikan dengan apa? Dengan dawuhnya. Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Padahal tadi saya gambarkan kecintaannya Kanjeng Nabi teng Siti Fatimah sampai kados ngoten, sehingga sampai diceritakan tidak ada orang yang diberitahu oleh Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi akan wafat, Siti Fatimah dikasih tahu. Ketika beliau wafat, ketika beliau sakit di akhir umurnya, di mana itu? Di kamar yang sekarang menjadi makamnya. Itu kamarnya Kanjeng Nabi bersama dengan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Lu Kanjeng Nabi kok dimakamkan di kamar? Nah itu khusus. Khusus Nabi hukumnya begitu. Nabi itu al-anbiya dufinu haitsu qubidu. Para nabi itu diambil nyawanya oleh Allah di mana apa? Dimakamkan di mana nyawanya diambil oleh Allah. Kalau sedane di situ ya dimakamkan di situ, orang dadak diotong-otong. Ora kaya sampean. Menjadi orang kaya atau orang pangkat manusia ini di Jakarta mati. Umpamanya main Demak mati, bawa dulu naik pesawat ke Semarang. Semarang tempatnya mobil Demak. Demak ke orang masjid, masjid ke orang kuburan, piknik. Wis mati kok isi apa? Nabi wafat di situ ya makamnya di situ. Salam ala Nabi. Nah, ketika Kanjeng Nabi ini sakit di kamar itu, di dalam apa? Mungkin Siti Fatimah, ada Siti Aisyah, Fatimah dipanggil, Fatimah kemari. Kenapa Abah? Dibisiki kuping telinga yang kanan, nangis. Dibisiki telinga yang kanan, nangis Siti Fatimah, guguk. Kanjeng Nabi enggak tegel melihat putra terkasih nangis. Dipanggil lagi, Fatimah sini. Dibisiki kuping sing kiwa, guyu. Wong-wong do bingung lho, Fatimah kowe kok aneh, bar setu minggu bar nangis. Bersetu apa? Bernangis. Bersetu minggu itu nih mahasiswa apal soalnya prei. Jadi kalau kamu ingin banyak prei, nun sewu, Pak Dekan, Pak Dosen ini saya kasih jadwal. Pasti insya Allah preimu prei yang istimewa. Senin prei puasa sunnah. Selasa prei bar poso. Rebu prei persiapan poso Kemis. Kemis poso sunah, Jumat libur karena itu hari Jumatan, setu dino kecepit, Minggu prai nasional, alhamdulillah. Langsung kamu titelnya MM, melonga melongo. Astagfirullah Rabbal
Astaghfirullah Rabbi zidni ilman wa wafiqni Baleni astaghfirullah Rabbi zidni ilman Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah, kaya ngono kecintaannya Kanjeng Nabi. Ketika ditanya begitu, Fatimah mengatakan, nanti akan saya beritahu. Setelah Kanjeng Nabi sedo, baru dikasih tahu. Kenapa saya dibisikin oleh ayah saya kalau di telinga kanan saya menangis? Karena Abah bilang, Fatimah, gak lama lagi saya akan meninggal. Kau akan kutinggalkan. Nangis. Lalu kenapa kau tersenyum ketika Abahmu membisikkan di telinga kiri? Tadi Fatimah menceritakan, karena Abah memberitahu aku, Fatimah, kau jangan menangis. Nanti dari keluargaku sing nyusul aku pertama ki kowe, Fatimah. Masya Allah, dikabari nyusul pertama guyu. Jajal kowe. Jajal sampean bojomu lara. Mas, aku ketahui selama umure Mas. Ojo ngono to, Dik. Ojo ngono to. Mun aku mati sampean sing nyusul pertama. No 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 no. Kowe mati ora bineh. Masya Allah, salu ala Nabi. Demikian dekatnya Kanjeng Nabi dengan Siti Fatimah. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan, kalau saya rindu baunya surga, saya mencium Fatimah. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Kalau rindu baunya surga, nyium siapa? Fatimah. Orang aku parfum. Aku parfum sentai. Tinggu sak jam tok kalah mbek keringete. Keringetnya ambune kok karbit. Demikian cintanya Kanjeng Nabi pada Siti Fatimah, dan demikian pula sebaliknya Fatimah kepada Kanjeng Nabi. Tetapi entah nek cara wong biyen le kondo. Kayak begitu hubungan batin di antara keduanya, Kanjeng Nabi masih menyatakan nek Fatimah itu mencuri akan saya potong tangannya. Lho niki keadilan. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Ila ketika keadilan itu sudah tidak bisa dirasakan lagi nggih. Wong yo do nangis geru-geru. Maka mudah-mudahan wis ora usah perlu ono geger-geger meneh, damai. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya, sing penting keadilan ditegakkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah godaan ini akan datang, harta, tahta dan apa? Wanita. Tetapi kalau kita punya prinsip, prinsip, ya prinsip itu tidak goyah di apapun. Kena angin yura goyang, kena udan yura tak lekang karena apa? Apa istilah ini? Bahasa pepatah yo. Karena panas tak lapuk karena apa? Boh, diulah wale rapaham aku. Ono tulup diketek, ono ketek ditulup. Apa Pak dosen? Tak lapuk karena apa? Tak lapuk karena hujan, tak lekang karena apa? Karena lapuk, kok malah mana? Nah, prinsip. Lah tiga hal ini yang akan mengemuka, urusan harta, urusan wanita, dan urusan apa? Tahta. Nih, Anda juga yang punya prinsip lah. Saya mahasiswa masih belajar, saya juga butuh duit. Ora butuh duit. Tetapi tugas pokokmu adalah apa? Belajar. Tugas pokokmu belajar. Urusan duit niku wis insyaallah nanti kalau kau sudah datang waktunya, duit niku teko dhewe, kowe dioyak duit. Aja kowe ngoyak apa?
Kalau sudah pinter itu datang semuanya, duit teko. Nek kaya cewek ya cowok yang ganteng datang. Kalau kau cowok ya cewek sing wayu sing sikile kiwa kabeh teko. Ini pinteran dhisik, pinter dulu dan pinter. Nah, dalam rangka menuntut ilmu itu ku eling. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu pernah mengeluh kepada guru beliau. Imam Syafi'i pernah mengeluh, lah kula niki gadah apalan kok dedel. Dina iki ngapalke sesuk wis lali. Hari ini menghafalkan sesuk sudah lupa. Kenapa? Sakautu ila waqi su'a hifdhi. Fa'amarani bitalkil ma'asi. Lalu saya dinasihati oleh guru saya, ojo maksiat. Jangan apa? Fa innal ilma nur, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yu'ta lil 'ashi. Ilmu itu cahaya dari Allah. Cahayanya Allah tidak akan diberikan bagi orang yang ahli maksiat. Masya Allah. Bila nek ana sing ngapalke dedel itu maksiate dikurangi. Lho maksiat napa pe kabeh? Ya kumpul-kumpul sing ora-ora, ya nonton-nonton yang ora-ora. Ana apa ora? Ana apa ora? Teko. Teko. Hah? Napa? Salikin. Mukidi. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah. Lalu dengan acara-acara demikian ini supaya apa? Kembali kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Kanjeng Nabi, dengan mengingat para salihin, orang-orang saleh, kita tidak ingin keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya kalau kita tidak keluar, Allah akan memberikan jalan keluar dari seluruh problem kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hal-hal semacam ini penting. Tanaman-tanaman yang demikian ini penting. Karena orang kalau sudah gak duweni iman, bahaya. Orang sudah tidak diingatkan oleh cerita perjalanan orang-orang soleh, diingatkan kepada tuntunan-tuntunan Allah, bahaya, bisa melaku sakarepe dhewe. Lah orang yang akan lulus dan sukses ya orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan bakal insyaallah oleh fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita tidak ingin mengharapkan hanya hasanah fi dunia tok, nuno akhirat yang lemprek mboten. Di akhirat ya kena, nang mbene donya ngene apa? Kena. Isih mending upama nang donya ora pati kena, terati kondisinya ora pati apik, tapi sok benteng akhirat sae. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi kok upama iso ya yang kita suwun fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah, dalam langkah mencapai niku tantangannya nggih mau iku harta, tahta dan apa? Wanita. Wanita iku lak wong lanang, lah sing wedok ya padha wae. Berarti pria. Nggih. Nggih. Nah, makanya jangan ngono ya ngono, ning aja ngono. Mbah piye nafsir kene ra paham aku gitu. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah. Melihat gejala-gejala sing kaya ngeten niki wau sampean lihat, banyak orang percaya tapi kurang yakin. Percaya tapi ora apa? Percaya kepada Kanjeng Nabi tapi tidak yakin kepada apa yang didawuhkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menyatakan mana qasamalun bisadaqatin, hartamu tidak akan berkurang dengan kau menjalankan, dengan kau buat sedekah. Sedekah bondomu tidak akan berkurang. Ini jaminannya Kanjeng Nabi. Bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad. Bahkan bertambah, bahkan bertambah, bahkan bertambah. Lho ping 3. Kanjeng Nabi itu dawuh sekali aja kita percaya apa meneh ping 3. Lah kok sudah dijamin kalau kau ingin menggandakan hartamu dengan sedekah, wis dijamin. Lah kok nun sewu, malah percayane mbek sing ngono-ngono kuwi, Mam. Nah, ini penyakit yang ada di masyarakat. Bila ayo kalian mahasiswa, calon intelektual, calon orang-orang yang nanti jadi apa? Jadi panutannya masyarakat. Harus bisa membaca niki masyarakat kok koyong ini ya. Percaya oke, keyakinan enggak ada. Bab membaca itu penting. Orang bisa membaca Iqra. Iqra itu bukan hanya iso maca Quran. Iqra bukan hanya bisa membaca buku melek huruf.
bukan hanya itu, juga membaca keadaan. Lu kok ngene? Percaya ada tapi yakin enggak ada. Padahal yang dibutuhkan itu keyakinan. Nek wong kok duwe keyakinan beres, seperti sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, begitu yakin datang Allah, begitu yakin datang Kanjeng Nabi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika Kanjeng Nabi menyatakan, Abu Bakar, perjuangan itu butuh dana, Abu Bakar. Perjuangan itu butuh dana. Ya Rasulullah, akan saya berikan semuanya, kebun kurma saya, akan saya berikan semuanya, sumur-sumur saya untuk panjenengan, untuk Allah dan panjenengan, ya Rasulullah. Kanjeng Nabi tanggap, ya Abu Bakar, kalau semuanya kau berikan kepada agama, kau berikan kepada untuk perjuangan, kau punya apa? Jawab Sayyidina Abu Bakar, cukup buat saya punya Allah dan saya punya panjenengan sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niki wong yakin. Ana wong sing maju mundur ya, kalau ini kau serahkan semuanya, kau punya apa? Heh yo. Nggih pripun mangke nggih padha sutangan. Cukup buat saya punya Allah dan punya panjenengan ya Rasulullah. Masyaallah. Abi Darda radhiyallahu taala anhu, ketika satu hari sahabat Abi Darda ini napa berjalan mau menuju keluar kota, umpama kok daleme iku umpama iki di ngalian sini, ini kok ngalian iki apa iki ngalian ya ngalian, umpama rumahnya di ngalian mau pergi ke Meranggen, ketika sampai di Tugu Muda itu ada tetangganya yang nyusul, lompat jaran nyusul dengan kecepatan full speed apa? Wah, buanter. Teriak-teriak, Abu Darda. Begitu berhenti ditanya, apa? Kau segera pulang Abu Darda. Segera pulang, kondur mawon. Lah kenapa? Kampungmu terbakar. Logikanya kalau kampungnya terbakar, ya rumahnya Abi Darda ikut terbakar karena omahe nang tengah kampung. Jadi Abu Darda, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kampung itu terbakar, iya, tapi saya akan tetap melanjutkan perjalanan karena saya yakin rumah saya enggak akan terbakar. Loh, sampean niku pripun? Rumahmu itu berada di tengah kampung, nek kampunge kobong ya omahmu katon kobong. Insyaallah rumah saya tidak akan terbakar. Loh kok iso? Karena saya pernah mendengar. Karena saya pernah mendengar Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa setiap hari membaca zikir bacaan ini ora tak kandhake ben kowe gelem ngaji. Gitu. Tak kandhake ya wis entuk biyen. Barang siapa setiap hari membaca ini rumahnya tidak akan kena api. Tidak akan terbakar. Dan sejak saya mendengar dari Kanjeng Nabi sampai hari ini, bacaan itu tidak pernah saya tinggalkan. Maka saya yakin Kanjeng Nabi tidak akan pernah berbohong. Salawat Nabi. Sahabat Abu Darda melanjutkan perjalanan sampai kondur kembali di ngalian, dia lihat sak kampung kobong kabeh. Subhanallahil azim, Allahu akbar. Sing sisik niku namung omahe piyambake tok pin. Tok apa? Tak pilih apa? The only one. Oh. Tok til. Bahasanya wong biyen ngoten tok. Tok til nih wong bocah saya kena only one. Oh. Beda. Emang napa? Pinter-pinter bocah saya nih. Kalau orang dulu-dulu itu kan lugu-lugu. Kiai lugu-lugu. Ada kiai itu merokok terus. Lugu orangnya, merokok terus. Ada dokter bilang, kiai, sampean kok merokok terus, nanti kalau mati gimana? Lah kan ada korek katanya. Jawabnya ngono tok lugu nira karawan. Sing kene nek mati gimana dari sisi kesehatan, sing lah kan ada korek. Lugu nira karawan. Yai sampean kok ngerokok terus, kalau mati gimana? Kan ada korek. Ana wong lugu meneh. Setelah saya membaca tentang bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Tidak berhenti merokok, malah berhenti apa? Membaca. Ya ndah ora ana. Lugune ra karo-karo. Salawat Nabi.
Salam ala Nabi. Oleh karena itu para hadirin sekalian dimuliakan Allah, khususnya adik-adik mahasiswa, monggo ya, membaca sejarah Nabi, membaca sejarah para aulia, membaca sejarah para wali yang lazim kita kenal dengan istilah manaqib. Manaqib itu membaca sejarah wali. Loh, ceritanya begini, oh ceritanya begini, ceritanya begini ya. Dan itu isinya poin-poin akhlakul karimah yang patut kita contoh. Maka Imam Junaid mengatakan manaqibus salihin jundun min junudillahi ta'ala. Cerita perjalanan orang soleh itu akan menjadi tentara Allah untuk membuka hati kita. Karena orang soleh itu masya Allah, kadang-kadang nyeleneh, tapi kau pikirkan, hey, hampir akal ini gak bisa bantah. Ada orang lagi sholat, Allah akbar. Lah kok ana wong niku pakaiane compang-camping riwa-riwi, nek ngarepe wong salat. Wiri yang salat sudah jengkel, kurang ajar. Ana wong sembahyang kok riwa-riwi. Awas kowe bar salat tak sikat tenan. Awas. Salate ora khusyuk. Ketika selesai salat dipanggil, "Sini, sampean itu bagaimana? Ada orang salat kok riwa-riwi." Ya Allah maaf Pak, maaf demi Allah, saya itu karena cinta saya sama Laila. Yang enggak ada di sini saya itu Laila terus sampai saya itu enggak kelihatan kalau sampean sholat. Lah yang saya heran, sampean itu katanya sholat kok kelihatan saya riwa-riwi. Ayo. Masyaallah. Ini bagian dari cuplikan-cuplikan perjalanan wong soleh itu kadang-kadang ayo. Lagi sing sembahyang kok sing ketok macam-macam murah awas kowe bar salat tak entek kowe mong gitu. Berarti salate durung genah gitu. Masyaallah. Ini riwayat perjalanan orang soleh. Maka manaqib, manaqib itu ya intinya di situ. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, manaqib Abil Hasan Asy-Syadzili, manaqib apalagi, manaqib apalagi. Dan itu di Quran ada, karena Quran itu juga menggunakan metode cerita untuk apa? Untuk membuat orang ini supaya apa? Hatinya tergerak, imannya tertancap. Ada cerita Ashabul Kahfi, bukan nabi, bukan rasul, iso turu nang jero gua 309 tahun salasami atin sinina wasdadu tis'a. Masyaallah. 300 tahun turu kok 300 tahun. Agek turu 18 jam tangi lali kok. Ndi bojo, ndi mara tuwa wis lali kok. Ini kok tidur 300 tahun, bukan nabi, bukan rasul. Bukan nabi, bukan rasul, Siti Maryam, ibunya Nabi Allah Isa alaihi salam. Bukan nabi, bukan rasul. Loh, Siti Maryam bukan nabi, bukan. Rasul bukan. Gak ono nabi wedok, rasul wedok, wali wedok ono. Tapi kalau rasul wedok, nabi wedok gak ono. Kenapa? Enggak tahu. Udah dari sononya. Mungkin. Wah, rasul nabi itu tugasnya juga ngimami sholat masyarakat. Lah kok nek wedok prai piye? Lagi masjidnya kok tutup, imamnya prai. Ya nabe. Mungkin kita enggak tahu, tapi yang jelas enggak ada nabi perempuan, juga enggak ada rasul apa. Kalau wali ada, Rabi'atul Adawiyah, no. Dan beberapa banyak lagi wali-wali wanita. Siti Maryam itu bukan nabi, bukan rasul, tapi tidak pernah keluar dari kamarnya, mihrab, disebut mihrab, kamarnya enggak pernah metu. Tapi apa yang dibutuhkan ono kabeh, kepengen buah-buahan ada, apel ono, jeruk ono, kabeh ono kabeh. Sampai abahnya bingung, lono, kau ini enggak pernah kemana-mana, tapi kok semuanya ada, bah. Qalat hiya min indillah, ini semua dari Allah, bah. Masya Allah, bukan nabi, bukan rasul. Cerita dalam Al-Quran. Maka kalau orang kemudian membaca ceritanya Abu Bakar Siddiq, membaca ceritanya Umar Ibn Khattab, membaca ceritanya Utsman bin Affan, itu manaqibus salihin, menceritakan manaqibnya orang-orang soleh untuk membangun mental kita, pribadi kita, kejiwaan kita, ben dadi genah dengan meniru semangat dan akhlaknya wong-wong genah. Alhamdulillah. Kita mendengar Umar Ibn Khattab dengan begitu kerasnya dalam menegakkan prinsip. Tapi tawadu'i Sayyidina Umar. Ketika satu hari Sayyidina Umar mengatakan, nek ono kabar soko Kanjeng Nabi bahwa semua orang itu masuk surga semuanya kecuali satu orang yang akan masuk neraka. Sayyidina Umar mengatakan, mungkin sing siji ku aku. Masya Allah. Iki Umar bin Khattab.
Dene awak dhewe mungkin ana kabar kabeh mlebu swarga kabeh, siji tok sing mlebu neraka, kae mesti, kae, kae. Nek aku ora mungkin, aku ora mungkin. Aku mahasiswa UIN ora mungkin. Apa singkatannya apa? Universitas Islam Negeri. Universitas Islam Negeri. Berarti ana Universitas Islam luar negeri. Singkatan itu banyak sekali. UIN, Universitas Islam Negeri, STIPER, Sekolah Tinggi Percintaan. APMD, Akademi Penggemar Musik Dangdut. Mana mana? AKPRIN, Akademi Pelepas Rindu. Wis mbok apalno, wis ngono aja mbok apalno. Di Semarang ini ada UNDIP, Universitas Diponegoro, ada UNISULA, Universitas Sultan Agung, ada Universitas Tugu Muda, singkatannya UNTUMU. Oh, no. UNTUMU dewe kok, UNTUMU. Macem-macem. Apa mana? Ya yes, begitulah wong, singkatan-singkatan banyak sekali. Saya belum lama meresmikan majelis pengajian. Sing bocah-bocah ini kucah nom-nom jaluk jeneng sing aneh-aneh. Bib, saya dikasih nama yang aneh, Bib. Sing kira-kira tak kaya Al-Barokah pun kata mereka, Al-Hidayah kata. Lha kok golek sing apa sing dereng ngonten. Ya yes, Joko Tingkir. Nah, Joko Tingkir niku napa? Joko Tingkir sing disejo teko, sing digedeng semingkir. Ah niku mawon pun, niku mawon, niku mawon. Jadi sekarang senengnya yang gitu-gitu. Joko Tingkir sing disejo teko, sing digedeng semingkir. Rama Sinta, Ratib Manakib Yasin Tahlil. Ramayana, Ratib Manakib Yasin Nariyah. Teng Solo niku wonten Jamuna, Jamaah Muji Nabi. Wonten Jamuro, Jamaah Muji Rasul. Ana Jampiro. Jamaah Puji Rasul. Wis macem-macem, sing penting tujuane ngaji. Ngaji dandani akhlaknya, dandani imannya supaya dadi genah. Jadi apapun kalau genah itu pasti bagus. Amin Allahumma. Jadi mahasiswa-mahasiswi genah, ya insya Allah ape, hasilnya bagus, keluargamu seneng, masyarakat seneng. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wah, pumpung masih muda kok, Bib. Kita buat seneng-seneng, nanti kalau sudah tua kita tobat. Kayak biyen, biyen niku partai kono telu, PDI, Golkar, P3. Sekarang banyak. Terus leguyon, pumpung muda jadi PDI. Nanti kalau sudah kerja jadi Golkar, nek pensiun jadi P3. Mlebu swarga. Katanya begitu. Pumpung masih muda terus dianggep nek wis isik enom itu saenake dhewe. Oh, enggak, semua ditentukan dari awal. Nek al bidayah lahiyan nihaya. Nek awale nah, tengahe nah, akhire ya. Lah nek awale wis ya nah. Mangke tengahane ya apa? Keri-kerine ya apa? Sampeyan bangun bangun rumah, kalau fondasinya sudah orang genah, gue mangke ngitung cagak itu yo ya enak, gak bisa pas. Nanti atapnya mau munggah ke gendeng, yo mesti hitungannya ya enak karena bawahnya apa? Nah, maka Nabi dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kawet mulai lahir ke dunia sampai menjadi Nabi, istilah umur 40 tahun turun wahyu, tidak pernah ada cerita, riwayat yang sampai kepada kita bahwa pernah ada perjalanan yang gak benar dari Kanjeng Nabi. Salawatul Nabi. Jadi ketika jadi Nabi gak perlu mengurus SKKB, surat keterangan kerakuan apa? Karena masyarakat sudah menyaksikan Muhammad itu memang Masya Allah, gak pernah begini, gak pernah begitu. Ketika kuliah ya gak pernah nyontek, gak pernah bolos, ana apa sing gane bolos? Sing absen di absen ki ana apa ora? Ana apa ora? Wong aku biyen yo tau ngono. Masyaallah.
Kuliah ya kuliah. Enggak pernah kok apa absen nanti ora teko tapi diabsenke. Ada? Teko wonge. Belum jadi orang di tengah masyarakat isik nang ngene kampus wis ya. Nah, ya metune apa? Jangan, jangan berbohong itu enggak boleh sekecil apapun, jangan pernah berbohong. Emang enggak datang ya bilang enggak datang. Resikonya apa? Ya resikonya mbok tanggung kowe wani kok. Wong wani seneng-seneng ya bojone meteng. Tanggung resikonya. Kok penak men. Gelemi upluk-upluk lah gelem anak. Kau mau pengen jalan yang cepat, tidak ada hambatan, tidak jalan tol, ya resikonya mau tanggung, bayar. Nah, itu semua hidup ini memang pilihan, dan setiap pilihan itu ada apa? Ada resiko. Maka ketika kau memilih jadi mahasiswa, yudhadiin sing genah, nanti insya Allah kau ramung S1, S2, S3, nek perlu ono S9 sampai selesai, tuntas menuntut ilmu dan bermanfaat kayak masyarakat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Gusti Allah uswatun untuk kita contoh dari mulai lahir sampai masa muda, tidak pernah ada cerita perjalanan Kanjeng Nabi yang enggak baik. Dari mulai muda sampai menjadi nabi tidak pernah cerita, ada cerita riwayat Kanjeng Nabi enggak baik. Maka di dalam satu hadis Kanjeng Nabi menyatakan ajiballah. Allah isine piye ngene menerjemah iki piye? Allah memberikan penghargaan yang besar kepada siapa? Kepada pemuda-pemudi alladzina la sabwata lahum, sing gak pernah kepleset. Ya kepleset di dalam apa? Akhlaknya, ya kepleset di dalam imannya, ya kepleset di dalam pemikirannya. Pemikiran ini ya iso melesetti. Pemikiran itu bisa melesetti, harus kembalikan, jangan keluar jalan. Kenapa kok kita disuruh sholat? Itu kan dulu di masyarakat Arab dulu itu kan masyarakat ketika belum ada industri, orang berdagang, maka sholat lima waktu itu bisa dijalankan dengan baik. Dan sekarang orang industri, bekerja, istirahat siang itu cuma sebentar, maka sholat lima waktu sudah gak tepat lagi. Sholat satu waktu, jumlahnya 17 rakaat, sekaligus olahraga. Jadi ba'da sholat subuh, usholi fardhu dzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, 17 rakaat, keroyokan lillahi ta'ala. Nah, kepleset pemikirannya. Ini hati-hati, agama itu wahyu, bukan apa? Bukan pemikiran. Nek wahyu ini gue gak kenal diutak-utik. Sekali puasa di bulan Ramadan, ya bulan Ramadan, coba utak-utik. Bulan Ramadan, lah bulan Ramadan tahun ini jatuh musim panas, ya saake masyarakate. Lah Gusti Allah kan Ghafurur Rahim, ya berarti kok dipindah wae pas rendeng. Mah. Ini kepleset pemikirannya. Nggih. Nggih. Nah, kalau sudah begini ya repot. Orang tidak boleh berzina kan takut kalau nanti hamil, kemudian nanti kalau punya anak. Lah kalau sekarang kan sudah ada alat kontrasepsi untuk mengendalikan kehamilan, berarti enggak apa-apa. Wah, ya rusak. Nek agama wis mbok utak-utek kaya ngono. Wah, ya utekmu melengkung ngene. Nah, ini la sabwata lahu, tidak menggak-menggok ya akhlaknya, ya imannya, ya pemikirannya. Lah, biasanya yang berpikir-pikir kayak begitu itu nun sewu ya. Yang sudah istilah ini terhadap agama ini dewi ini minder. Wah, Islam ini kok ketinggalan ya, Barat itu kok maju ya, maka harus saya sesuaikan dengan pemikiran Barat. Ya wahyu juga iso, kalau mungkin yang lain monggo, kalau wahyu gak bisa. Sekali haji gitu Allah menetapkan nunggu di Mekah, ya nang Mekah wukufnya tanggal 9 Arafah, ya 9 Arafah lah kayak kaya ngono harus mau pindah wukuf nang Demak, wukuf nang ya gak iso dul. Masa wukuf nang Demak siji, nang Arafah siji, nang lapangan banteng siji. Ya nabe wahyu gak bisa diubah-ubah. Jois ngono iku karek dijalakno. Lah, jangan melenceng dalam pemikiran, jangan melenceng dalam iman, jangan melenceng dalam akhlak. La sabwata lahu, itu yang akan diberikan penghargaan hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wis niku mawon, suasanane ya hujan, sampean yo kepengin napa? Dan kemulan sesuk juga mungkin hari kuliah, ya. Besok hari kuliah. Hari apa? Kan libur puasa sunnah.
kan rai puasa sunnah. Iya. Nanti lapor sama Pak Wahyudi enggak apa-apa. Jadi liburnya orang prinsipnya begini, menurut ilmu logika. Menurut ilmu logika, banyak belajar, banyak lupa. Berarti kalau kau sedikit belajar, sedikit lupa. Berarti kalau enggak pernah belajar, enggak akan pernah lupa. Itu ilmu logika. Ya terus-terus nawae. Binti tele MM tenanan gitu. Mlonga-mlongo. Nauzubillah. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan sedikit cuplikan dari sejarah Kanjeng Nabi, prinsipnya beliau kayak begitu dalam menegakkan kebenaran, ayo kita contoh, kita menjadi orang hidup yang punya prinsip. Ojo elan roboh-roboh gedang. Prinsip itu penting. Nah, kemudian sejarah perjalanan Kanjeng Nabi yang tidak pernah ada kepleset, baik akhlaknya, kepleset iman maupun kepleset pemikiran, ayo kita tiru ini dengan tetap kita berpegang kepada keimanan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhlaknya juga akhlak yang baik dan pemikirannya juga ora usah neko-neko. Agama ini wahyu dan wahyu tidak bisa diutak-utik. Dene urusan liyane monggo, bagaimana memajukan supaya khutbah itu maju, bagaimana khutbah Jumat itu maju, bagaimana madrasah itu maju, silahkan melalui pemikiran, penelitian. Tapi kalau urusan ibadah gak iso diutak-atik. Insyaallah dengan demikian teguh kokoh prinsip kita jadi wong Islam sing nah, menjadi warga negara Indonesia sing genah. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Abdallah ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'asu insyaallah minal aminin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait wa hasbunallahu ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.